Bukan sebuah kebetulan jika Son Heung-min sukses membuktikan dirinya sebagai pemain elit Liga Inggris semenjak gabung Tottenham Hotspur. Son bergabung dengan tim Lily Whites pada tahun 2015 lalu dari salah satu klub besar Bundesliga, Bayer Leverkusen. Kerja keras, dedikasi, dan citra diri yang dibangun sukses menempatkan Son menjadi salah satu yang terbaik di Premier League. Tapi terlepas dari itu, satu hal yang menarik perhatian dari sisi lain pesepak bola berusia 28 tahun ini adalah keputusannya untuk menunda pernikahan. Dan inilah alasan mengapa Son Heung-min belum menikah di saat performanya yang kian menjanjikan. Son Heung-min merupakan salah satu pesepak bola Asia tersukses di Eropa hingga saat ini. Walaupun belum memberikan gelar bergengsi untuk klubnya, namun penampilan pemain asal Korea Selatan tersebut layak mendapatkan apresiasi. Bersama Harry Kane, Son kini menjadi andalan Tottenham Hotspur dalam urusan mencetak gol. I go early with the ball to Son. McCarthy dithers on his line and it's been made to pay. Heung-min Son with a wonderful finish right on half time. It is 1-1. Selain bakatnya di atas lapangan, di luar lapangan, Son juga dikenal sebagai sosok yang mencintai anak-anak. Hal itu tergambar dari aksinya saat menghibur anak-anak dari rekannya di Tottenham Hotspur. Mantan pemain Hamburg tersebut tampak asik bermain, bercengkrama, dan beberapa kali usil kepada anak-anak dari rekan setimnya tersebut. Sikap ramah dan bersahabat yang ditunjukkan Son kepada anak-anak itu membuat suasana di lapangan jadi lebih hangat dan ceria. Berkat prestasi yang luar biasa yang berhasil ditunjukkan oleh Son Heung-min, ia tentunya memiliki kehidupan yang begitu sempurna. Ia mendapat gaji besar, uang yang banyak, rumah yang mewah, dan segala sesuatu yang dia mau. Namun, kesempurnaan tersebut nyatanya belum lengkap karena pemain timnas Korea Selatan itu hingga sampai saat ini belum juga menikah. Di usianya yang kini menginjak 28 tahun, belum ada tanda-tanda bahwa Son akan mengakhiri masa kesendiriannya. Hal tersebut tampaknya merupakan sebuah keputusan yang memang disengaja oleh Son Heung-min. Penjelasan itu pernah dijelaskan oleh Son Heung-min dalam sebuah interviewnya. Menurutnya, itu tak lepas dari peran ayahnya. Ayahku ingin saya fokus pada karir saya. Ayah saya mengatakan itu dan saya setuju. Ketika Anda sudah menikah, hal yang utama adalah keluarga, istri dan anak-anak, kemudian sepak bola. Saya ingin memastikan selama saya masih bermain di level top, sepak bola menjadi nomor satu. Anda tidak tahu sampai kapan bermain di level teratas. Ketika Anda pensiun atau berusia 33 atau 34, Anda masih punya kehidupan yang panjang dengan keluarga. Ujar Son Heung-min dikutip dari Guardian. Di sisi lain, Son juga mengungkapkan betapa besarnya jasa ayahnya hingga membuatnya seperti sekarang ini. Sejak kecil, ayah Son selalu memberikan segalanya, memberikan pendidikan, selalu menyuruhnya berlatih sepak bola setelah pulang sekolah. Son kerap kali juga mendapatkan hukuman yang berat jika melanggar aturan dari ayahnya. Didikan-didikan dari ayahnya mungkin mengejutkan buat Son Heung-min, tetapi itulah yang membuat Son menjadi lebih kuat. Melalui berbagai metode yang diterapkan oleh ayahnya, Son akhirnya mengerti nilai-nilai tentang rasa hormat, kemanusiaan, dan kemurahan hati. Jadi itulah alasan yang membuat Son Heung-min memutuskan untuk tidak menikah terlebih dahulu. Oh,